Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mas Turis Channel. Salam syukur sedunia. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Tetap semangat ya, yang buka di teras. Semoga kalian sukses, lancar, banyak rezekinya. Bisa buka cabang di mana-mana dan mempunyai karyawan yang banyak. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe, karena di tempat ini, di channel ini, saya hanya membahas tentang pangkas rambut, menuntun kalian untuk menjadi seorang pangkas rambut yang sukses. Oke bro, di video kali ini saya akan beritahu, saya dengan modal ini silet London ya, London, merek London, harganya hanya Rp500. Dan ini saya mau belah menjadi dua, jadi kalau dua kan 250. Dan nanti dengan saya modal separuh silet ini 250, dapat berapa ratus ribu satu malam. Saya buka jam 7 sampai jam 10 malam nanti, dan sendirian, karyawan saya kebetulan pada libur ya tiga-tiganya, jadi sendirian. Ini mau saya belah ya, ini benar-benar real. Jadi nanti modal 250 ini, dan ini enggak saya ganti sampai nanti malam, bahkan sampai besok kalau masih tajam masih saya gunakan. Ini saya menggunakan silet ini dengan pangkas rambut dengan modal Rp250 bisa meraup keuntungan banyak. Oke, dan tunggu nanti malam ya. Halo bro, ini sudah waktunya mau tutup ya, udah jam 10 malam, hampir jam 10 lah. Ya ini berserakan semua, ini kotor, ini kelihatan dari atas ya, berserakan semua. Jadi tadi buka jam 7 sampai jam 10 malam. Ini udah waktunya kita ngitung duit ya, dengan modal tadi 250 perak atau 250 rupiah. Coba kita hitung ya. Oke, kita hitung dulu ya. Oke, kita hitung dulu, kita kumpulkan dulu, mulai dari 5.000 kan ya. Alhamdulillah ya, dengan modal 250 perak, 250 rupiah ya, bukan 2.500 atau bukan 25.000, tapi 250 rupiah. Jadi menggunakan silet separuh, tidak saya ganti. Ini tadi ya, belum saya ganti, terlihat kan masih kotor. Terlihat ini enggak saya ganti, saya enggak tahu orangnya sakit atau enggak. Yang penting kita modalnya 250 rupiah, kita udah dapat beratus-ratus ribu ya. Jadi pangkas rambut tuh modalnya besar, siapa bilang? Potong rambut tuh modalnya sangat kecil sekali. Bayangkan dengan dua 100.000-nya, dengan uang segitu 2.500. Ini loh tadi modalnya seumpama ini 1.000, ini 2.500. Ini modalnya itu bisa mendapatkan ini semua. Wow, alhamdulillah ya, barokah. Tuh, ini tadi di sini saya kasih kembalian tuh 30, biasanya saya siapkan semua. 1 2 3 4 5 10 20 30 ya. Jadi tadi karyawan saya enggak ada yang masuk, cip 1 2 3 4 1 2 3 4 4 5 5 1 2 3 4 5 6 7
77. Ini 77 dan ini 1 2 3 4. 400 577. Alhamdulillah ya Bro ya, dapat 700. Dapat 577.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun capek enggak apa-apa lah. Tapi dapat 577.000. Kalau yang kemarin dapat 600 ya. Kalau sekarang dapat 577. Ini hari Sabtu ya, Bro. Alhamdulillah. Padahal tadi ini target saya mencapai 700. Karena saya pikir siang tadi enggak hujan. Ternyata pas maghrib setengah 6 itu hujan dan terus banget sampai jam 8. Dan jam 8 itu hujan udah reda, orang-orang pada datang lagi sampai jam 10. Andai kata habis maghrib itu enggak hujan, pasti ramai kualan saya sendirian. Seperti yang kemarin tuh sampai dapat 500 yang Jumat, hari Jumat itu saya dapat 500.000, itu 535.000. Itu saya kualan. Dan ini enggak kualan karena di stop sama hujan ya tadinya. Tapi hujan juga berkah. Saya enggak tutup walaupun hujan, masih buka dan orang masih datang. Dan alhamdulillah mendapatkan 577. Oke ya, yang di teras, buat di teras semangat ya. Dan kalian semoga juga bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Nah, ini bukan pamer ya, uang segini buat apa pamer? Maksudnya buat memotivasi kalian. Kalian juga bisa, harus semangat ya. Yang buka di dalam rumah, di ruang tamu ya, buka di rumah, buka di pinggir jalan, pangkas rambut, semuanya pokoknya semangat. Ini tarif 8.000 loh ya. Tapi masih enakan apa ya? Enggak jadi. Enggak enak ngomentarin orang. Oke ya, alhamdulillah ini semoga berkah, semoga kalian banyak rezeki, banyak uang melebihi saya dan banyak ramai juga melebihi saya. Alhamdulillah. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat, semoga kalian banyak rezeki, banyak uang, banyak kesehatan, kebahagiaan, dan lancar rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam syukur sedunia. Mau nyapu dulu ya. Nyapu. Tak nyapu dulu. Mau bersih-bersih. Besok hari Minggu mau buka lagi.